Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inna kahamidum majid uh, Seperti biasanya Sebelum kita lanjutkan kajian-kajian kita Kita panjatkan doa kepada Gusti Allah yang kang maha agung Semoga mereka, saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini, sholawatnya menjadi catatan langit aman soleh bagi mereka dan keluarganya juga. Demikian juga untuk saudara-saudaraku, ya, baik yang senior, junior, ya, peor-peor baru, peor-peor lama. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian untukku dan keluarga dan semoga doa kalian yang baik-baik itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Uh, selanjutnya kita lanjutkan kajian-kajian kita ya, seperti waktu yang lalu dan ini sepertinya belum selesai. Sekarang seri keempat ya. Ini seri keempat, nanti insya Allah kita akan selesai di seri kelima. Seperti aku sudah jelaskan kemarin, ini ini pemahamannya agak rumit ya, agak rumit, jadi harus hati-hati. Tapi harapanku setelah aku jelaskan kemarin kalian uh, paham lah ya. Kalaupun belum paham, silahkan untuk diputar-putar ulang ya. Seperti kemarin ada teman yang dia uh, komen tentang yang nyawa dicabut itu, loh, yang melihat itu sebetulnya siapa yang ngobrolan pagi itu, dan dia laporan setelah diputar berulang-ulang, baru dia paham. Ya. <coughs> Oke, okay, aku review sejenak. Jadi, Yamin itu uh, Mufrotnya ya, jamaknya itu. Imanuhum ya itu literalnya itu tangan kanan tapi yang dimaksud itu sebetulnya bukan tangan kanan tangan ini ya itu artinya adalah perjanjian yang baik ada juga penafsir mengatakan perjanjian yang ma'ruf ya ma'ruf itu baik baik dalam edisi arabin itu ada ada ma'ruf ada khair ya jadi Pilihannya masih banyak lagi varian ya. Biasanya ada yang perjanjian yang ma'ruf ya itu berarti yang dimaksud uh, Aimanuhum itu Atau kalau aku supaya lebih familiar kalian uh, Perjanjian yang baik Lalu yang dimaksud perjanjian yang baik itu siapa? Ya. Itulah yang kita sebut kemarin Amat Di seri berapa kemarin kan kita sudah jelaskan Antara amat dan abid apa itu amat? Aku nggak jelaskan lagi. Kamu lihat di review di, di seri sebelumnya. Ya. Jadi inti dari yamin itu ya aimanuhum ini adalah tangan kanan ya. Tangan kanan itu artinya perjanjian yang baik. Objeknya itu apa? Amat ini. Eh, yang jadi masalah di terjemahan di Al-Qur'an yang ada tempat kita itu dia langsung ke sini langsung ke amat ini ya sedangkan yang ini tidak dijelaskan jadi agak sulit memahaminya ini bertahap dia dari kalau dari sini di bertahapnya ini dari dari mufrad ke jama terus ke makna tekstual terus mana kontekstual terus mana eh, objek yang dimaksud ya nah biasanya terjemahan itu langsung ke sini ini yang membuat kita-kita uh, yang tidak paham uh, Behind screen dari ayat itu Atau apa yang latar belakangnya itu memang menjadi repot Itulah yang aku bilang kemarin uh, Seandainya kita bisa duduk bareng bersama depat gitu ya Itu bis bisa enak kita diskusikan Terjemahannya itu bisa di uh, koreksi ulang ya Atau direvisi supaya kan teman-teman semua ini nggak semuanya pada ngerti arobian kan dan juga tidak 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 semuanya mengerti behind screen dari sebuah permasalahan yang itu e, termaktub dalam ayat-ayat al-quran jadi kalau kalian ditanya oleh teman-teman kalian ya dari teman-teman <tuh> kristen biasanya tentang bagaimana sih korelasi e, tentang tuan dan budak itu memang kalau kerepotan ya aku bisa memaklumi gitu loh ya jangankan kalian yang seorang ustadz ustadz aja aku lihat penjelasannya itu kacau balo di di apa di berita-berita online di internet gitu ya itu kacau dia dia tidak mau mengupas seperti ini sehingga terjerat kepada sebuah penafsiran yang keliru ya. karena seperti kita tahu dalam Islam itu mendekati saja itu tidak boleh apalagi melakukan zina ya salah satu pelegalan hubungan laki perempuan suami istri itu harus lewat pintu nikah ya kan nggak kan sudah sebetulnya dari situ saja sudah sudah kita mengatakan logik tidak mungkin lah kalau tanpa nikah tuan dan budak bisa langsung melakukan hubungan suami istri tidak mungkin gitu loh cuman kan kalian terjebak di sini akhirnya logika yang sudah benar tidak mungkin itu nggak bisa menjelaskan karena ketidakmungkinan itu kan harus dijelaskan seperti ini ya dipaparkan atau di uh, kalau dalam bahasa bahasa di breakdown ya di breakdown seperti ini dari Amin ya dia Aiman Uhum dia tangan kanan perjanjian yang baik atau perjanjian ma'ruf apa yang dimaksud dari semua itu adalah amat bukan yang lain amat apa itu amat ya kamu lihat kemarin sudah aku jelaskan ada amat ada abid ya kan dia terus terpesang menjadi dua ya ada amat ada abid oke itu ketika kita berbicara konteks hubungan antara tuan dan budak ya namun demikian aku akan memberikan sebuah kepastian kepada kalian bahwa Aimanuhum itu artinya perjanjian yang baik Maka aku mengajak kamu Kita maju nanti kita mundur lagi ya Ke Quran surat ya Quran surat 4 Anissa 33 Ya Kesini Quran surat 4 33 kita maju dulu nanti mundur lagi ya bahwa ini itu artinya uh, perjanjian yang baik ya <coughs> Bismillahirrahmanirrahim ya kamu buka uh, Alquranmu Al-Quranmu ya jadi ini kita dalam rangka uh, Quran baik Quran ya penjelasan Quran baik Quran kan ada tiga metodologi Quran baik Quran Quran baik hadis Quran by naturally alam ya karena alam ini juga ayat-ayat eh, Allah yang terhamparkan kalau ini yang terbukukan ya paham ya paham lah itu ya aku sudah ulangi kok eh coba buka Al-Quranmu surat Anisa surat 433 ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa li kuling zaalna ja mimma tarokal walidani wal akrobun walazina ya itu ya walazina ya akodal aimanukum nah, kita ketemu aimanuhum ya kita ketemu diksi ini yang mau kita cari ya di situ ada Akhodat aimanukum fa atuhum nasibahum innaloha kana ala kuli saing Itu arobiunnya ya Yang mau kita bidik, mau kita diskusikan adalah aimanukum ya Ada yang menulis aimanukum, aimanukum ya e, Tanya siapa leh teleponnya jadi itu yang mau kita diskusikan. Sekarang kamu lihat eh, terjemahannya ya. Kalau terjemahan yang umum itu menjadi seperti ini. Dan untuk eh, tanya pesannya apa nih? Kalau telepon bapak, bapak lagi shooting gitu. Oke ya, kita ada telepon. Oke, buka anu quranmu terjemahannya maksudku ya. Tadi kan Arabiyunnya. dari siapa? Pesan apa dia? Oh ya, nanti bawa telepon balik. Dan untuk masing-masing itu, masing-masing itu laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris. Nah, ingat, kajian-kajian fikih -kajian ketika berbicara waris itu sulit aku itu aduh mumet dasku mungkin karena jenuh atau mungkin karena karena ribet ya jadi pelajaran itu namanya faroid faroid ya nanti kalau tentang hmm, jual beli itu namanya tijaro kalau tijaro ini masih mending tapi kalau sudah kena paris mawaris faroid itu Bayangkan ya Al-Quran abad segitu sudah berbicara seper-seper Ini bagiannya ini dari bapaknya Bapak saudara ibunya yang laki-laki Nanti saudara ibunya yang perempuan Aduh Al-Quran itu benar-benar rinci Benar-benar jelimet Jadi kadang-kadang kita sampai ampun-ampun belajar Itu namanya tijaro ya Eh sorry Kalau tijaro itu jual beli perdagangan Faroid Faroid itu waris mewaris Jadi ini, ini tentang waris mewaris ini ya itu agak agak sulit bukan agak sulit ya sulit lah aku bilang ya kalau sudah temu faroid itu sulit itu nanti kan terbagi dua nanti ini dari garis laki-laki dari garis perempuan nanti saudara dari laki-laki yang perempuan saudara laki-laki dan -laki, dari yang laki-laki terus belum lagi nanti anak itu aduh Bayangkan abad segitu sudah berbicara seper-seper itu pembagiannya Sepersekian, sepersekian matematikanya benar-benar yahut sekali <laughs> ya. Cuman ada ketika itu aku teman kedatangan tamu dari dari Bali ya Dia perantauan dari Jawa ke Bali dan sukses dia main ke rumah Aku pikir-pikir boleh juga ini pemikiran Pemikiran dia itu progresif banget dia bilang begini Sebetulnya hukum Waris laki-laki dapat dua perempuan dapat satu itu kalau Jawa bilang itu sa sa pikul sak gendongan jadi kalau laki-laki itu satu pikul yang namanya pikul tuh mesti dua depan belakang dipikul gendongan cuma satu di, di di apa ini namanya punggung jadi laki itu sak pikul perempuan sak gendongan makanya dalam istilah uh, waris dalam antropologis budaya Jawa itu Saat pikul saat gendongan Yang laki dapat satu pikul Yang perempuan dapat satu gendongan Satu pikul itu mesti dua Depan belakang yang dipikul Pakai apa namanya hmm, Kayu itu ya bambu ya. Itu namanya memikul Ada depan ada belakang Jadi dua Dua bakul Sementara saat gendongan itu cuma satu bakul Jadi antropologis Jawa itu dalam hal waris laki dan perempuan itu Itu sama persis dengan Islam bahwa satu dibanding dua dua untuk laki dan satu untuk perempuan itu menurut temanku yang dari Bali eh... <gif> tapi <tari> aku aku tertarik dia bilang begini sebetulnya hukum waris satu banding dua itu digunakan apabila memang memang ada sesuatu yang yang yang, yang harus dilaksanakan seperti itu misalkan ada perselisian atau apa begitu maka lari ke hukum waris Bahwa laki-laki satu Uh, perempuan dua, ini kita agak menyimpang ya, singular kajian kita ya. Uh, tapi begini katanya, kalau memang mereka sudah saling ikhlas sebetulnya satu banding satu yang tidak apa-apa. Itu itu pendapat beliau. Contohnya begini, misalkan ketika uh, kita punya masih anak pertama ya laki-laki uh, dan secara ekonomi di awal-awal kehidupan rumah tangga kita ekonomi kita baik. Jadi kita bisa e, menyekolahkan anak laki-laki kita sampai katakanlah S1, S2 gitu dan akhirnya jadi dosen gitulah ya. Meskipun sekarang dosen itu aku dengar-dengar S3 ya. Kalau dulu S2 bisa, sekarang nggak bisa S3 harus dosen. Ya ini perempuan aman saja ya. Anak laki-laki kita itu e, kita sekolahkan ambil S1, S2 atau kata kata S3 akhirnya jadi dosen ya dan kehidupannya sudah enak. Sementara di tengah perjalanan rumah tangga kita, ketika di akhir usia kita yang yang senja, anak perempuan kita itu, ekonomi kita sudah tidak kuat. Kita hanya mampu menyekolahkan anak perempuan kita itu, katakanlah sampai S1, nggak sampai S2 atau S3. Akhirnya dia, tentunya tidak bisa menjadi dosen. Tentunya dia nanti akan ikut suaminya, ya, dalam hal-hal seperti itu. Itu sebetulnya kalau... Yang dua anak kita, kita ajak duduk bareng, kita jelaskan. Le, kamu sudah, bapak sekolahkan, sudah habis biaya, lebih banyak. Sebentar, adikmu hanya S1, bapak sudah tidak mampu secara ekonomi. Bagaimana kalau misalkan waris ini dibagi satu banding satu? Nah, kalau anak-anak kita menerima, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau memang terjadi perselisihan di antara mereka, ya sudah, hukum dua banding satu itu digunakan. Itu menurut pemikiran. Tamuku yang dari Bali, ya, <tuh> yang sebetulnya dia itu asalnya Jawa tapi di sana sukses jadi apa? Uh, buka warung makan atau apa gitu lupa aku atau buah nggak tahu, ya, sukses uh, dan kerangka berpikirnya maju, menurutku ya, ya bagus juga ya untuk 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 kita pertimbangkan gitu ya. Kalau memang tidak ada masalah ya sudah bagi saja satu banding satu gitu jadi uh, seimbang karena melihat latar belakang seperti tadi itu. Tapi kalau misalkan anak-anak kita ndak ndak mau ya sudah kembalikan ke hukum waris saja gitu. Jadi hukum itu digunakan apabila kita ada masalah, begitu kata tamuku yang teragung itu ya. <dihak> Oke, okay. nah, nah ini ini tentang Farouk ini nih. Ini agak, agak sulit ini ya. Tentang waris ini. Ya, tentang waris. Cuman yang mau kita bahaskan bukan warisnya, tapi Uh, Aiman hukumnya, Aiman hukumnya yang mau kita bahas ya. Jadi, di sini dan ini, kalau terjemahan kalian, terjemahan umum kalian tuh begini. Dan untuk masing-masing, laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia. Nah, itu kalau perjanjian, apa terjemahan umum begitu? dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, nah ya, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Jadi orang yang sudah kamu uh, sudah ada sumpah setia di antara kamu dan mereka, maka bagian waris itu uh, berikan juga haknya gitu loh ya maksudnya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala uh, sesuatu. Gitu ya. Nah, di sini ada diksi uh, ai ya Aymanuhum itu dijanjikan eh sorry aimanuhum itu diterjemahkan bersumpah setia ya bersumpah setia di, di di di, umum eh, kalau aku tapi boleh boleh diterjemahkan itu lebih lebih asik itu aku begini dan orang-orang yang telah mengikat perjanjian yang ma'ruf perjanjian yang ma'ruf perjanjian yang baik jadi Aimanuhum itu artinya adalah perjanjian yang baik, perjanjian yang ma'ruf ya. Yang bisa kita lihat di Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 33 ya. Jadi sumpah setia di sini bersumpah setia ya ya bolehlah ya. Cuman aku lebih lebih nyaman saja mengikat perjanjian yang ma'ruf ini ya. Perjanjian yang baik. Ya. Jadi kita sudah menggali dari dari Al quran sendiri bahwa aimanuhum itu adalah yang terkait dengan perjanjian yang baik atau perjanjian yang makruh gitu. oke okay? paham ya? Kalau dalam konteks e, aimanuhum antara tuan dan dan budaknya maka itu perjanjian yang baik tentang amat ini, ya, oke okay ya, udah ya selesai ya, oke. Okay kita sedikit nyimbang ke faroid tadi ya ini, ini ribet ini oke sekarang kita coba telah kita mundur tadi ke tiga kita ke yang 24 ya ke ter, uh, suratnya sama ya eh, uh, Quran surat Anisa yang ke 24 4 sampai 25 ya. Coba kita kaji bareng-bareng. Buka Al-Qur'anmu ya. Kita mulai yang ke-24 ya. Qur'an surat Anisa An yang ke-24. Jadi kita mundur, tadi 33 sekarang mundur ke 24. Karena kalau aku ngikuti urutan aku agak sulit menjelaskan. Jadi aku sengaja berputar dulu ke yang ketiga-tiga baru kita tarik yang ke dua puluh empat Karena aku harus meyakinkan kamu bahwa Aimanuhum itu yang dimaksud Dalam Al-Quran kita mengambil uh, uh, komparasinya di Quran surat empat tiga tiga tadi adalah uh, perjanjian Jadi tentang janji gitu ya Oke, okay. sekarang Quran surat empat dua empat Empat, dua, empat, anu terjemahanmu ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini puan yang banget ini ya, kita baca ya: bismillahirrahmanirrahim, dua empat ya, wal musonatu minanisa ila ma malakat aimanukum malakat aimanukum dia sudah bertambah malakat milkul ya yang kamu miliki ya ya kalau ini apa perjanjian yang baik ya milkul oh ya aku belum jelas oh, sudah ya milkul ini nanti jamaknya malak malakat sudah aku jelaskan ya Eh sorry aku lupa nanti kamu bingung Aku jelaskan dulu Kalau yamin ini Aimanuhum kalau milkul Ini nanti ini dicari di Al-Quran Nggak ketemu Dia dari kata ini Malakat ya. Ma maka rangkaiannya nanti malakat aimanuhum seperti ini ya ma malakat aimanukum nih ya <tuh> <tuh> nih ya ini 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 tunggal ini mufrad ini jama ya malakat aimanukum malakat itu apa eh uh, malakat itu apa ya kepemilikan yang kamu miliki ya yang kamu miliki Oke, sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu Cak Ahmad telepon karena dia minta aku untuk mendampingi beliau. Insya Allah besok tanggal 29 malam minggu ya. Malam ahad ya. Kalau anak muda sekarang sudah jarang menyebut ahad malam minggu karena ingatnya pacaran doang. <laughs> kalau kalau pacaran malam ahad itu <laughs> aneh ya. Kalau pacaran malam minggu itu rada-rada pantas mungkin gitu ya. Jadi jarang menyebut malam ahad itu ya. Malam minggu gitu. Seharusnya ya malam ahad ya. Itulah pertarungan budaya. Yang kemarin sudah pernah kita singgung sedikit bagaimana oh, Ahad itu akhirnya bergeser menjadi Minggu ya. Jadi malam Ahad beliau menjadi moderator diskusi dengan Murtadin dari Irak gitu ya. Dari Irak. Kebetulan beliau kan eh, yang aku bilang jago Arabian dan jago Aroban Jadi dua bahasa ini beliau menguasai gitu dan aku diminta untuk mendampinginya gitu ya. Ini sekilas info aja. Ya diskusi sama orang Irak pakai bahasa Indonesia apalagi bahasa Jawa yang nggak ngerti apalagi bahasa Batang nggak ngerti bahasa Sunda nggak ngerti ya bahasa Arab karena Irak sana bahasanya Arab ya <tuh> sampai mana tadi oh ini ya malakat aimanukum kamu lihat di atas itu ya wal musonatu mina nisa ilama malakat aimanukum ya malakat aimanuhu malakat itu milik 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 ya kalau ini tangan kanan perjanjian yang baik atau ma'ruf yang intinya tentang amat amat aku sudah jelaskan kamu buka review apa itu amat karena kita bagi dua ada amat ada abid ini pemilikan ya yang kau miliki milik gitu aja lah ya uh, ini, milik Milik. ini ini kalau nggak lihat dari awal agak bingung ya bentar-bentar karena papan tulisnya memang apa sempit ini silau kalau aku buka ya ya maklum lah ya ini di screenshot saja tapi kalau kalian lihat dari awal nggak bingung kok ya skema ini jadi hmm. malakat aimanuhum itu um, milik yang kau miliki lewat tangan kananmu yang kau miliki lewat perjanjian apa yang kau miliki itu amat apa amat itu lihat di terjemah di kajian yang lalu ya oke wal wal musonatu Minanisa ila ma malakat aimanukum kita bulohi alaikum wa uhila lakum <tuh> ma waro azalikum ang taptar taptaru bi amwalikum musinina ghairu musafihin fa mastam ta tumbihimin huna fa atuhu hunna ujurohunna farid wa la alaihum fima tarodoitum bihi mim ba'dil faridoh innallaha kana aliman hakim ya. dari semua itu hal-hal yang perlu kita cermati ya di sini nampak nih apa tak tambah di sini karena ini perlu Udah nggak silau kan? Di atas silau Sini masih silau? silau. Sini? Silau Sini? Nah, enggak. Ini enggak Mana batas enggak silau nya? Ini? Atas ini? Ya. Ini, ini ke atas silau? Ya, ya mis. Oke, kita coba masuk ke terjemahan dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Nah, ini nanti aku jelaskan surat muntahana ya, karena kamu bingung nanti, karena di situ ada perempuan yang bersuami ya. Tapi ya, anulah ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan yang penting kalian sabar, mau mengikuti. Insya Allah ngerti kok, aku ini berusaha menyuguhkan hidangan sesederhana mungkin supaya kalian gampang memahaminya, sehingga kecerdasan itu kalian miliki setelah kalian cerdas bagikan kepada yang lain ya jadi ilmu tidak berhenti di kalian aja sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itu kanjeng Nabi pesan untuk kita semua ya oke okay. dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami artinya perempuan suami orang itu tidak boleh dinikahi Nah boleh, ya. Jangan kamu nikahi suami uh, istri orang. Artinya dia punya suami itu pun ndak boleh. Ya. Nanti kamu agak bingung ketika membaca surat um, Muntahana surat 6010, ya. Tapi itu aku, janjiku nanti aku kalau lupa ingatkan akan kita bahas, ya. Karena di sana ada suami, ada istri, ya, ada pernikahan juga dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami jadi suami orang itu tidak boleh dinikahi kecuali nah ini kecuali ya ini aku aku ikutkan ya ikut terjemahan umum dia langsung masuk ke sini amat ya kecuali hamba sahaya ya gitu ya hamba sahaya perempuan dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Coba bagaimana nggak bingung orang? Karena terjemahnya langsung masuk ke sini. Karena kamu sama si penerjemah sudah ngerti. Ini, ini sudah ngerti. Nah kalau kamu nggak ngerti ya bingung memang nggak bisa menjelaskan ketika teman-teman Kristen bertanya. Ya, ini yang aku bilang tadi ya. Dia langsung ke situ masuknya ya. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan dalam kurung tawanan perang. Ingat, aku sudah jelaskan kemarin. Perbudakan di dalam Islam itu hanya dalam perspektif tawanan perang, bukan budak yang diperjualbelikan seperti peninggalan Uh, masa lalu bangsa-bangsa masa lalu ya dan itu pun perbudakan semua harus dinihilkan harus dihilangkan karena Islam itu anti terhadap perbudakan jadi sebelum PBB bikin undang-undang uh, penghapusan perbudakan lah Islam abad ke-6 abad ke-7 sudah sudah memulainya ya dari situ aja kita lihat bagaimana canggihnya aturan-aturan ya bagaimana nggak canggih orang yang bikin aturan itu allah ya jadi dalam islam tuh rinci ya kalau kita pelajari tuh di masing-masing ada aturan mainnya gitu. orang kita mau makan aja ada aturan main mesti bismillah minum itu loh kita diatur nggak boleh berdiri meskipun awalnya kita nggak di, nggak dikasih tahu akhirnya kita tahu hikmahnya kalau kita berdiri pencernaan kurang baik menerima air di gelontor gitu maka kancing Nabi suruh kita minum sama duduk gitu. Minum aja diatur, apalagi tentang perkawinan masa sih orang mau seperti anjing seperti babi langsung main tembak kan ya tidak mungkin lah. Jadi sebetulnya teman-teman Islam itu secara logis dia sudah ngerti tidak mungkin karena di Islam itu dilarang berzina dan hubungan itu boleh hanya lewat pintu nikah. Tapi bagaimana menjelaskannya itu yang kalian kerepotan. Maka setelah kajian ini, insya Allah, kalau kalian cermati, ya, dari seri ke seri kalian akan bisa menjelaskannya, dan kalian paham. Aku lihat itu powernya terjun bebas, tapi tidak ada masalah. Yang mau-mau aja ngaji, ya nggak mau, ya nggak ada masalah, ya nggak usah khawatir, ya. Tapi kalau semakin banyak powernya, ya alhamdulillah, tentunya semakin luas dampak. Dakwah kita ya, tapi kalaupun itu nggak sampai seribuan, aku lihat itu, tapi nggak ada, ada masalah ya, karena yang diperintahkan sama Allah itu sampaikan. Bukan kau sampaikan kepada siapa, berapa, enggak, hasilnya bagaimana, ndak, tapi ada usahamu sampaikan gitu ya. Dan aku sudah bilang, memang publik YouTube kita itu tidak bisa uh, disimpulkan sebagai yang pure akademis, ndak bisa, mereka masih lebih menganggap. Uh, YouTube itu hiburan gitu loh ya, jadi kalau yang bombastis, yang yang sensasional itu yang banyak viewernya ya, tapi kalau yang akademis murni seperti ini ya, ya sepi, seperti itu viewernya belum sampai 1000 seribu aku bilang, sudah berapa hari itu ya, masih di angka enam atau lima ratusan ya, padahal subscribe-nya Alhamdulillah sudah dua puluh delapan ribu dua ratus, berapa persennya, satu persennya aja ndak ada ya. Kalau satu persennya kan sekitar 2800 seharusnya satu kali unggah Dan aku sudah buktikan satu hari pagi unggah siang unggah Pagi unggah siang e power e tidak mampu mengikuti ya Bahasa Jawanya ke pontal-pontal Yang mau aku kan unggah langsung seribu Unggah langsung seribu dan kita berpacu Power berpacu memenuhi targetku ya seribu aja coba Seribu dulu coba Gak usah ke tiga atau empat atau lima ribu juga nggak nggak bisa ya jadi jadi itu oke ndak masalah ya yang mau belajar monggo yang tidak juga ndak ada masalah karena memang namanya belajar tuh ndak bisa dipaksa dan ini ilmu keislaman supaya kamu bisa memberikan pertanggungan jawab ketika ditanya oleh saudara saudaramu yang Kristen ya oke uh, di sini terjemahan anunya seperti itu tadi ya terjemahan umumnya ya dia langsung ke ke hamba sahaya ya ke amat maka aku coba mengdekonstruksi ulang ya supaya kalian lebih gampang memahaminya seperti ini ini kalau ada apa namanya itu oh boleh yang nyorot itu proyektor enak ya aku bisa tunjukkan ayatnya langsung kalau aku tulis di sini aduh <laughs> Cukup panjang tulisanku jelek lagi Aku nulis latin aja jelek Apalagi nulis Arabian <laughs> Oke Bismillahirrahmanirrahim ini, ini setelah aku dekonstruksi ya Dan diharamkan juga Kamu menikahi perempuan yang bersuami Oke sama ya Kecuali Ya Kecuali Ya yang kamu miliki lewat perjanjian yang baik, ya. Malakat aimanuhum. Ini perjanjian yang baik. Tangan kananmu ini ya, perjanjian yang baik. Yang dimiliki itu apa ya? Amat ini yang dimiliki. Kecuali yang kamu miliki lewat perjanjian yang baik. Kecuali yang kamu miliki lewat perjanjian yang makruh. Terserah pilih mana. Perjanjian yang baik, perjanjian yang makruh, apa itu amat? Apa itu amat? Dalam kurung adalah uh, budak perempuan, ya, budak perempuan dari uh, tawanan perang, ya. Jadi, perbudakan itu yang sangat mungkin karena efek dari peperangan. Sudah aku jelaskan kemarin, ya. Oke. Okay sebagai ketetapan Allah atas kamu gitu ya. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan selain eh, yang demikian itu artinya selain yang apa ya? Selain yang punya suami gitu loh lah maksudnya ya. Dan dihalalkan bagimu selain nah itu kembali ke awal tadi. Yang demikian itu maksudnya yang bersuami itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bayang fangkihu, menikahinya, tarik ke Arabiyunnya. fangkihu menikahinya dan bukan untuk berzina. Teksnya jelas ada uh, menikahi, ya, ya, menikahi ada berzina. Jelas banget ini teksnya, ya, jelas banget. Ini ya, ini ya, di sini. Uh, yang kamu miliki lewat perjanjian yang baik itu ya kamu nikahi ya dengan hartamu kamu boleh nikahi bukan untuk berzina jadi harus nikah nggak boleh ini gitu loh ya jadi hamba sahaya ini amat ini ya Amat ini atau yang malakat aimanum yang kau miliki lewat tangan kananmu atau kan kamu miliki lewat perjanjian yang baik atau yang kamu miliki lewat perjanjian yang makruf, sudah pilih mana yang kamu suka ya. Itu ini loh lewat proses nikah ini loh. Tidak boleh lewat ini. Paham? Jadi teksnya jelas kok. Masalahnya memang karena ini nggak dijelaskan jadi orang bingung. Ya. aiman aymanukum itu ya. Ya, lihat ini. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian itu. Artinya selain uh, yang yang apa? yang punya suami ya. Jika kamu berusaha dengan hartamu, kamu punya hartamu untuk menikahinya. Siapa itu yang dimaksud nyanya itu? Si Amat ini untuk menikahinya bukan untuk berzina untuk menikahinya si amat ini kamu dengan hartamu kamu nikahi bukan untuk berzina jadi kurang jelas ya apa teksnya seperti itu masih mau ngomong bahwa budak itu boleh ditembak langsung sama tuannya itu kan gebloknya minta ampun orang teksnya jelas kok ya Oke, okay. maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, eh ini lagi berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Jadi wajib kita memberi mas kawin. Orang kadang-kadang agak-agak ribet ya membedakan kawin dan nikah. Kalau di Sumatera sana nggak ada mas nikah dan kita jarang menggunakan istilah mas nikah, mesti mas kawin. Baru kemudian-kemudian ini orang sering menyebutnya dengan mahar. Jadi artinya kawin itu bisa nggak sih digunakan untuk manusia? Ya bisa saja karena antropologis budaya bahasanya seperti itu. Jadi jangan terus terpengaruh nikah itu manusia kawin itu binatang. Kawin itu ya bisa manusia, kawin itu ya bisa binatang. Tergantung bagaimana rangkaian narasinya, diksi-diksi yang menjelaskan itu seperti apa gitu. Kan kita jarang dengar ada mas mas nikah itu nggak ada. Mesti aku serahkan mas kawin sekian satu juta aku serahkan mas kawin satu miliar aku serahkan mas kawin seratus ribu nggak pernah ngomong aku berapa kali dengan pernikahan itu nggak ada ngomong aku serahkan mas nikah <laughs> aku terima mas nikahnya nggak ada baru kemudian kemudian kini orang sering menggantikannya dengan mahar sebetulnya sama aja mahar dengan mas kawin itu ya jadi jangan terlalu dibikin ribet lah ya tentunya kita tahu kalau perkawinan kalau pernikahan itu 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 jangan dibikin ribet tapi kalau kamu mau pakai pernikahan ya 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 terserah saja silakan silakan kalau mau pakai perkawinan ya silakan jadi ingat lagunya dulu sumbang ya perkawinan jang karim dan juleha terjadi di garut itu lagu tahun 80-an ya. Hebat Dun Sumbang. Oke. Jadi diberikan mas kawin. Mas kawin itu artinya apa? Yang menikah ini ada mas, ka mas kawin. masih nampak Mas kawin. ya. mas kawin. Kamu nggak boleh berzina, Menikahi. Dan bayar mas kawinnya. Gitu loh. Mas Kawin ini pun ada dispensasi Lihat ini Tetapi tidak mengapa jika ternyata Di antara kamu saling merelakannya Setelah ditetapkan Sungguh Allah mengetahui maha bijaksana Artinya apa? Mas Kawin itu kan relatif Seperti kemarin eh, ketika kanjeng Nabi eh, Menikahi siapa kemarin? Eh, itu yang digadikan Mas Kawin itu pembebasannya sebagai Budak itu itu bisa jadi Mas Kawin Ya, terus, misalkan yang perempuan me me menyadari ya, bahwa calon suaminya itu bukan orang yang berada. Ya, Mas kawinnya apa saja ya? Apa yang ada cincin dari besi pun boleh, gak harus emas. Kalau gak kuat, beli emas, gak kuat, beli perak. Ya, jadi itu yang maksudnya supaya tidak saling memberatkan. Ya, ini Mas Kawin tuh boleh. ke ini kemarin ya, sudah aku jelaskan ini diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah memerdekakan Safia dan kemerdekaannya itu dijadikan sebagai nah ini dia mahar sebagai mahar pernikahannya hadis mutafak alaih ini aku cari hadis ini sulitnya minta ampun alhamdulillah masih ketemu nah aku tunjukkan lagi karena penting hadis ini artinya tetap dinikahi dan pakai mahar ya dan pembebasan dari budak menjadi orang merdeka itu bisa digunakan sebagai mahar gitu ya oke okay. eh uh, kita lanjut sekarang ya. kita lanjut itu tadi yang yang aku jelaskan adalah sudah berapa lama leh 42. Waduh, empat 42 dua nanti kepanjangan. Sebentar itu aja dulu ya. Besok kita yang ke keempat 25 ya karena nanti aku diprotes terlalu panjangnya ya kalau bisa sih maunya ya maksimal 30 menit tapi ya sulit ini aja gak selesai berarti bisa nggak besok uh, selesai di seri kelima kita belum tahu ya tapi itu jelas mas ya ada menikah ada pelarangan jina ada mas kawin ya tentang apa tentang amat ini ya jadi tidak ujuk-ujuk seperti yang dituduhkan main tembak aja tidak boleh ya. Dan mas kawin itu relatif ya, mahar itu relatif. Kalau ya tapi nggak apa-apa kalau kamu perempuan mau dinikahi dan calonmu itu memang kaya ya minta aja sebanyak-banyaknya tidak masalah juga. Minta satu m kayak atau berapa tuh terserah. Tapi kalau memang kamu sadar dan kamu oh, bijaksana bahwa laki-laki yang menikahimu itu bukan orang yang bisa dibilang berada, ya. Mas kawinnya apa saja lah ya seadanya gitu ya itu yang dimaksudkan tapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu saling merelakannya setelah ditetapkan sungguh Allah mengetahui Maha Bijak Sana ya jadi diperintahkan eh, memberikan mas kawin itu kewajiban ya, masalah mas kawinnya berapa dan apa itu relatif sesuai dengan kondisi masing-masing ya itu yang telah aku sampaikan untuk kali ini dan sampai ketemu besok di seri yang ke -5. dan jangan lupa aku ingatkan uh, kembali belajar dan mengajar Al-Qur'an itu adalah sebuah kebaikan dan lakukanlah itu ya. Kamu ngaji di sini, setelah kamu paham, kamu ngerti sampaikan. Kamu belajar, ajarkan. Kepada siapa? kepada keluargamu, anakmu, istrimu, saudara-saudaramu, baru keluar kepada teman-temanmu, teman kerja, teman bisnis, teman apa, ya. Apa yang kamu tahu aja? Semampumu. Nanti kalau kamu nggak tahu kan bisa tanya, ngapain repot-repot. Ya. Aku juga kalau nggak tahu itu tanya sama guru ngajiku. Jangan kamu kira aku ini serba tahu, enggak. Ya. Jadi itu dari aku ya. Sekali lagi, ayo kita belajar dan mengajar karena ketika kamu mengajar kamu berarti mengulangi seperti aku ya aku ngaji aku ngajar ini ini aku ngulangi itu semakin semakin diulang-ulang semakin paham kita gitu ya oke itu dari aku sampai ketemu besok Bismillahirrahmanirrahim alamin